Oke teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legends. Nah teman-teman, jadi pada hari ini, hari Sabtu, itu untuk event di 515 party itu telah hadir ya. Dimana di event ini kita bisa mendapatkan skin gratis ya teman-teman ya. Jadi untuk event 515 ini itu setiap Sabtu akan ada event terbaru teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai lupa login ya pada hari Sabtu, karena pada Sabtu itu ada event terbaru. Oke, jadi di sini eventnya adalah event 515 Wishing Wall ya. Jadi ini pernah kita bahas di video yang sebelumnya. Dimana di sini ada 4 hadiah yang bisa kita pilih ya. Di sini juga ada apa ini? Yang party tiket itu ya. Di sini kita login, kita bisa klaim, dan hari ini juga untuk party tiket ini bisa kita buka ya teman-teman ya. Tapi itu nanti ya, kita masuk ke Wishing Wall dulu ya. Nah di sini nambah ya. Itu saya udah dapat 1400 party tiket ya, nanti kalau dibuka untuk apa ini, semacam kadonya gitu ya. Dan di sini ada masih ada 2 misi yang harus diselesaikan, dan itu akan kita selesaikan nanti. Dan di sini kita masuk di event 515 Wishing Wall. Di sini ada border, ada hero, ada skin, dan ada skin normal dari hero Faramis. Jadi di sini 3 item itu saya sudah punya semua ya, hanya satu yang belum, yaitu skin elitnya si Gatot Kaca ini ya, yaitu Arhat King. Ini adalah skin yang keren ya. Di sini ada hero, lalu ada border, Dawn of Gore yang ini 515 tahun kemarin. Oke, di sini untuk peraturan yang pertama, selama tanggal 2 hingga 15 Mei Anda dapat menggunakan 1200 party tiket untuk menyatakan keinginan. Dan Anda akan mendapatkan trial card 3 hari dari item yang Anda inginkan. 2. Anda tidak dapat menyatakan keinginan pada item yang telah dimiliki. Setelah menyatakan keinginan untuk seluruh item, Anda akan mendapatkan 1 item yang diinginkan secara permanen dengan login pada tanggal 16 Mei. 3. Jika Anda tidak menyatakan keinginan untuk seluruh item, Anda masih memiliki 50% kesempatan untuk mendapatkan 1 item yang diinginkan secara permanen dengan login pada tanggal 16 Mei. Jika Anda tidak mendapatkan hadiah permanen, Anda akan memperoleh trial card dari 1 item yang diinginkan. Trial card-nya itu 7 hari dikali 4 ya. 7 hari ya. 5. Jika Anda telah memiliki seluruh item yang terdapat di dalam Wishing Wall, Anda dapat menggunakan party ticket untuk menukarkan hadiah lainnya dalam event party tahun ini. Oke, jadi seperti itu untuk eventnya ya teman-teman ya. Jadi di sini kita pilih semuanya ya. Jadi semuanya. Dan nanti pada tanggal 16 Mei itu kita akan mendapatkan salah satu hadiah dari 4 pilihan ini ya. Jadi di sini saya cuma bisa memilih yang Arhat King saja, karena hadiah yang lain itu saya sudah punya ya. Jadi intinya kita pilih semua hadiah yang ada di sini dengan menggunakan 1200 party tiket. Dan nanti dari kesemua hadiah tersebut pada tanggal 16 Mei kita login, kita bisa mendapatkan salah satu dari hadiah 4 hadiah ini ya. Jadi kalau kita hoki, kita bisa dapat skin atau dapat hero gratis. Tapi kalau ampas ya, paling kita dapat border saja ya. Jadi intinya seperti itu ya. Kalau saya 3 ini udah punya ya. Jadi saya cuma bisa milih yang Arhat King ya. Jadi ya mudahan saya dapat Arhat King yang permanen. Oke, jadi di sini kita masuk di party ticket yang box ini ya. Di sini misinya udah diselesaikan. Oke, kita spin untuk nambah-nambah. Oke, 1420 dan 1470. Jadi tiket yang akan saya dapatkan itu adalah 1470 tiket. Oke, kita klaim. Nah, sudah. Jadi di sini sudah dapat 1470 tiket ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk membuka box ini, namun selesaikan dulu misinya, spin lagi untuk mendapatkan hadiah yang maksimal dari part tiket yang kita dapatkan ya. Oke teman-teman, jadi itulah dia untuk event Wishing Wall yang telah hadir di Mobile Legends pada hari ini ya. Dimana pada hari ini kita bisa melakukan wish, yaitu memilih hadiah keempat hadiah yang ada di event ini ya. Dan nanti pada tanggal 16 Mei kita berkesempatan untuk mendapatkan salah satu hadiah dari keempat hadiah ini ya. Dimana di sini ada border, ada hero Faramis, ada skin elitnya Gatot Kaca, dan ada skin normal dari Faramis. Yang paling keren sih ya skin elitnya si Gatot Kaca ya. Tapi kalau kita hoki bisa dapat skin tersebut secara permanen. Tapi kalau kita ampas ya paling enggak kita dapat border ya. Ya lumayan lah ya dapat border ya, namanya juga gratis ya kan. Oke teman-teman, jadi itulah dia untuk eventnya. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.